مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. الحمد لله. Di malam ini kita berada di bulan yang mulia. Nah, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Syaban, kemudian ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 291 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa yang biasa kita bacakan doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu doa yang sering dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasyuhur 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya inna iddatasyuhur, beberapa bulan, jumlah bilangan beberapa bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, 12 bulan ini sudah tertulis di kitabnya Allah Subhanahu wa taala, di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, di hari Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Ada 4 bulan mulia. Berkata para mufassirun, para ahli tafsir, di antaranya disebutkan oleh Sayyidul Mufassirin Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitab tafsir beliau Durul Manthur. Juga dijelaskan oleh Al-Hafidh Ismail Ibn Umar Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 670 Hijriah. Di dalam tafsir mereka, yang dimaksudkan 4 bulan mulia itu, yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Ini 4 bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berurutan. Tapi kalau Rajab terpisah. Seakan-akan Allah taala ingin memisahkan kemuliaan bulan Rajab karena bersanding dengan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu diwahyukan firman Allah untuk perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini wahyu diturunkan di bulan Sya'ban, maka dinamakan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Kemudian bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, di dalamnya ada peristiwa yang mulia. Para ulama muarrikhun, para historian, para ulama pakar sejarah Islam, terjadi perbedaan pendapat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi mayoritas menyatakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini perkara ijtihadiyah, ijtihadnya para
ulama, khususnya ulama muarrikhun, para historian. Yang menarik, Allah nyatakan bulan yang berlangsung setiap tahun itu ada 12 bulan. Perhitungan Hijriah Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 5, wallazi ja'ala syamsa diya' wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal hisab. Dia Allah yang menjadikan matahari diya', sumber cahaya, wal qamara nura, dan menjadikan bulan pantulan cahaya. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan. Perhatikan kalimat qaddarahu. Allah menetapkan atau membuat perhitungan. Hu kembali kepada matahari apa rembulan, kembali kepada bulan, karena matahari itu female, muannas. Kalau perhitungan yang benar menurut Allah, hitungan tahun, menurut Allah yang benar hitungan qomariyah, bukan syamsiyah. Kalau masehi menggunakan hitungan matahari, perputaran matahari. Tapi kalau hijriyah menggunakan hitungan perputaran bulan. Makanya namanya qomariyah, artinya bulan. Dan Allah menyatakan hitungan tahun yang paling benar itu menggunakan bulan. Maka menggunakan domir hu, bukan ha. Wa qaddarahu, hu kembali kepada bulan. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinin wal hisab. Allah memberikan bulan berputar pada edarannya agar kalian mengetahui daripada perhitungan tahun, adad as-sinin wal hisab, dan perhitungan waktu. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir tahun 471 Hijriah atau 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, seorang ulama besar, seorang sufi, seorang saleh, seorang abid, seorang zahid, seorang faqih, seorang wali min auliyaillah. Beliau menceritakan di dalam kitab Al-Gunyah li talibi tariqil haqq bahwa para sahabat membuat satu pertemuan di masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda untuk menentukan tahun Islam. Kalau bulan sudah ada sebelum Islam. Bulan sudah ada sebelum Islam, tapi tahun belum ada. Maka seluruhnya bersepakat menentuk metode penghitungan waktu menggunakan perputaran bulan. Karena mereka seluruhnya paham bahwa perintah Allah untuk menghitung tahun, untuk menghitung waktu menggunakan bulan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 5. Kemudian digunakan momentum satu peristiwa agung untuk dinamakan dengan tahun Islam. Maka dipilihlah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum yang cocok dijadikan sebagai awal tahun Islam, maka dinamakan Hijriah. Padahal ada usulannya sebagian mengatakan dimulai saja perhitungan tahun Islam dengan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dengan waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengusulkan bagaimana kalau awal tahun Islam menggunakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Namun Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau memberikan usulan untuk menggunakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitabnya Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub mengatakan Rajab diambil dari kata tarjib wa huwa ta'zim, artinya pengagungan. Arti dari Rajab adalah pengagungan. Imam Ghazali mengatakan juga yugalu lahul asab, dinamakan juga bulan Rajab asab, curahan rahmat. Li'anna rahmata tasubbu fihi 'ala ta'ibin wa tufidu anwarul qabuli 'ala al-'amilin. Dinamakan bulan cucuran rahmat
Karena di bulan Rajab rahmatnya Allah, Allah cucurkan, Allah turunkan, dan Allah ya, menurunkan cahaya-cahaya penerimaan amal ibadah bagi orang-orang yang beramal, yang mendapatkan rahmat di bulan Rajab ala ta'ibin, orang-orang yang bertobat. Maka sebelum masuk Ramadan, di bulan Rajab inilah bulan untuk kita membersihkan diri. Dosa-dosa yang kita lakukan kita bersihkan, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka sebagian ulama menamakan bulan Rajab sebagai Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini doa yang diajarkan. Rabbighfirli, wahai penciptaku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Watub alayya, terimalah tobatku. Karena inilah bulan istighfar. Kalau pindah ke bulan Syaban, namanya Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Maja'a fi Syaban. Ramadan, bulan kita meraih rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan seluruh limpahan pahala yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa bulan Rajab diberikan nama pengagungan? Ternyata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha dalam kitab Al-Gunyah, beliau mengatakan di bulan Rajab seluruh malaikat mereka yang tadinya ada yang sholat posisinya berdiri mulai dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Ada yang Allah ciptakan malaikat posisinya ruku dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Ada di antara malaikat Allah ciptakan mereka sujud dari awal penciptaan mereka sujud sampai hari kiamat. Namun ketika tiba bulan Rajab, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, seluruh malaikat bertasbih, bertahmid, takdis, mensucikan nama Allah dengan suara mereka. Li'annal malaikata yurajjibuna aswatahum bitasbih wa tahmid wa takdis lillahi azza wa jal. Karena seluruh malaikat mengagungkan nama Allah di bulan tersebut dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takdis, maka pengagungan tersebut terjadi di bulan Rajab. Maka dinamakan bulan itu bulan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf Ra, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Ba. Ra memiliki arti Rahmatullah. Di bulan Rajab Allah cucurkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jim artinya Judullah. Di bulan Rajab Allah berikan kedermawanannya kepada hamba-hambanya di bulan tersebut. Ba artinya Birullah, kebaikan Allah. Di bulan Rajab Allah melimpahkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan, فَمَنُّ أَوَّلِ هَذَا شَهْرِ إِلَىٰ آخِرِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَزَلْ ثَلَاثُ عَطَيَا. Anugerah yang Allah berikan di awal bulan Rajab sampai bagian akhir bulan Rajab, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah berikan 3 anugerah kepada hambanya di bulan Rajab. Yang pertama, rahmatullah bila azab. Allah berikan rahmatnya tanpa ada azab sama sekali bagi orang yang bertaubat kepada Allah dan beramal soleh di bulan Rajab. Yang kedua, diberikan judun bila bukhlin. Allah berikan anugerah kedermawanannya tanpa ada kikir. Yang ketiga, birrun bila jafa. Allah berikan kebaikan tanpa ada konflik dan rasa permusuhan kepada hambanya. Ini disediakan di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir ala syarhi Jami'us Saghir min ahadithi Bashirin Nadhir,
yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rajab syahrullah, karena di bulan Rajab itu Allah, tadi disebutkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu banyak anugerah Allah berikan kepada hambanya. Sya'ban, Nabi katakan syahri. Sya'ban adalah bulanku. Karena bulan tersebut Allah wahyukan perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimah tentang bulan Rajab.